menghargai kita mereka dari ini kan dari rata-rata mahasiswa memang yang tergabung dalam aliansi Toraja Tolak Tambang. Tolak. Ini sangat terkait dengan kehadiran PT Christina Exploration Mining dan Toraja Internasional Industrial yang ada di Kulurang Tuang. Ya, mereka memang sepertinya ada kepatiran dengan kehadiran perusahaan itu, sehingga ya mereka juga menanyakan tentang izin-izin yang mereka sudah kantongin. Ya, apa yang saya ketahui, saya sampaikan tadi bahwa ya satu saja kalau bahwa di sana itu yang game itu memang sudah memiliki di lingkungan. Kalau yang TI, saya belum tahu kalau izin. Ya, kita sudah jelaskan bahwa apakah penertiban izin lingkungan itu kan ada tahapan-tahapan, kan? Sosialisasi, sosialisasi publik, keterlibatan publik dalam urusan AMDAL. Tapi mereka juga ya kita pahami, maklum bicara berkaitan mahasiswa kan, orang-orang muda lah begitu, yang lebih kritis, saya hargai. Jadi ya kita sudah memberikan penjelasan yang sifatnya akrab. Nah, saya tidak pernah menutup ruang untuk mereka untuk berkerasi. Berarti untuk ke depan terkait aspirasinya akan disampaikan ke Pak Wakil dan Pak Bupati. Ya, saya kira tadi cuma satu intinya yang mereka inginkan atau minta. Cabut izin. Tentunya sesuai pada kewenangan kami masing-masing. Yuk di provinsi, ya juga di kabupaten. Tetapi kan begini, saya kan bukan pengambil kebijakan. Jadi saya pada saat yang mewakili pemerintah daerah ya menampung dan kami akan sampaikan pada pimpinan kami. Jadi barang ini belum selesai, pertemuan ini belum berakhir. Karena ada kemungkinan akan ada pertemuan selanjutnya. Kemungkinan akan ada seperti itu. Oke. Okay, ya. Okay. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.